Putri Aryani mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nadiem Makarim usai dapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Penyanyi muda Nutanetra tersebut diketahui bertemu dengan Nadiem Makarim di kantor Kemendikbudristek, Jakarta pada Jumat, 9 Juni 2023, lalu. Nadiem Makarim memberikan Putri Beasiswa Indonesia Maju di sekolah impiannya merupakan bentuk dukungan Kemendikbud karena telah mengharumkan nama Indonesia di ajang pencarian bakat di America's Got Talent. Lebih lanjut Nadiem menjelaskan bahwa beasiswa yang diberikan kepada Putri ini menyasar siswa kelas menengah atas dan sederajat. Pihaknya akan membantu penerima BIM, mulai dari persiapan masuk perguruan tinggi hingga proses perkuliahan. Di saat itu juga, mendengar pernyataan itu, Putri mengucapkan terima kasih kepada Mendikbud karena memberikan beasiswa di The Juilliard School Kampus Musik dan Seni yang bergengsi di New York, Amerika Serikat yang mana memang sekolah impian Putri. Sementara dalam unggahan terbaru Putri melalui Instagramnya pula turut mengucapkan terima kasih kepada Mendikbud. Menurut Putri, ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya dan berharap bermanfaat untuk orang lain. Seperti diketahui, Putri Aryani tengah viral usai berhasil meraih Golden Buzzer di America's Got Talent 2023. Dalam penampilannya, penyanyi Indonesia Aryani Nisma Putri di ajang kompetisi America's Got Talent berhasil memukau dewan juri dan bahkan penonton. Suara emas penyanyi kelahiran Kabupaten Kampar bahkan membuat Simon Cowell langsung menghampiri Putri saat ia selesai bernyanyi ke panggung. Mendapat Golden Buzzer artinya Putri langsung lolos menuju live show alias babak semifinal. Jangan lupa subscribe ya!